Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya nak ajak kawan-kawan tengok-tengok lampu lampion ya. Lampu lampion Imlek orang Chinese di Tanjung Batu Kudur. Miko orang yang orang Tanjung Batu Kudur orang Chinese. Sila komen di kolom komentar ya. Kita tengok sebelah kiri kita ada masjid besar atau masjid Nur Salam, dan tak jauh dari masjid besar inilah digantung lampu lampion warna merah. Kenapa warna merah? Karena kata meme banyak ong ma, banyak ong berarti penuh rezeki dan keberkahan. Kalau menurut kepercayaan orang Chinese atau agama Buddha. Nah, di sebelah kiri ni ada kelenteng ya, atau pihara. Ini pihara ya, pihara umum bagi orang Chinese ni. Cantik ya kawan-kawan lampunya. Ini baru mulai lagi pasang sampai ke jalan-jalan ya lampu lampion ni, sebab beberapa tahun yang lalu tidak boleh karena masih keadaan dalam COVID dan takut mengundang keramaian. Jadi baru tahun ini dimulai lagi pasang lampion sepanjang perjalanan menuju ke pasar bawah sampai Pelabuhan Alai. Memang pada daerah bawah ni atau daerah pasar ni mayoritas penduduknya adalah Chinese ya kawan-kawan. Orang ini berdagang dan mempunyai toko serta rumah di sini. Wah, itu sampai ke Pelabuhan Alai sana lampunya. Inilah pasar Mutiara yang kalau malam tu tempat angkringan atau akau untuk orang makan. Ini Balai Pemuda, gelap kalau tak ada acara kawan-kawan ya. Dan depan sana tu, wah, itu Tugu Mak Janda. Inilah keadaan Tanjung Batu kawan-kawan ya kalau malam. Ini saya nak jalan balik pula, nak balik ke rumah. Nah, demikianlah kawan-kawan ya video kali ini. Semoga bermanfaat, dan bagi yang rindu kampung semoga terobati rindunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.